0 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Nah, kalian Bang S1, Bang? Ya. Error S1. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya, Datum. Langsung aja. Hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi mesin cuci polyester, Bang. Mesin cuci polyester mati, kasusnya apa? Kasusnya pada saat ngeringin dia error S1. S1, apa yang harus dilakukan? Silakan teman-teman diperhatikan. Kita coba nyalakan dulu ya. Power. Kemudian kita buka lubang dikit. Buka. Kita pencet ke spin. Spin. Kemudian kita pencet start. Nah, kalian nggak Bang S1, Bang? Ya. Error S1, mereknya ini nih. Polytron Zero Matic, ya. Polytron Zero Matic, kasusnya apa? Kasusnya pada saat spin dia error S1. Tapi kalau kita seru nyuci dia mau. Power, kita suruh ke nyuci start. Nah, kanan kiri muter ya. Nah, tuh. Kemudian dia ngisi air. Nah, tuh. Kenapa? Dia ngisi air nih. Nih, cabut jolokannya. Dapat? Ya. Cabut jolokan. Di sini ada baut 1, 2, 3, 4, 10. Ada kurang lebih 4 baut di sini. Teman-teman buka dulu bautnya. Ya, buka bautnya dulu, teman-teman. Ya, jangan lakukan apa-apa dulu. Coba lakukan yang jurus yang paling hemat dahulu. Ini buka, Bang. Dapat? Ya. Buka bautnya dulu, Jeder. Buka, Jeder. Pertama kali yang teman-teman harus lakukan adalah Anda cek dulu perkabelan. Dapat? Anda cek dulu perkabelan, teman-teman. Ya, Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus. Ya, dicek dulu satu persatu. Siapa tahu dia digigit tikus. Ya, setelah Anda pastikan di area belakang ini aman, teman-teman buka di sini nih. Masuk telunjuk satu, telunjuk dua masuk, tarik. Dapat? Kemudian didorong ke depan. Dorong ke depan sampai digoyang-goyang. Nah, kebuka dia. Nah, di dalamnya cuma ada kayak gini doang, teman-teman, ya. Anda juga jangan sampai lupa, di sini juga Anda cek, ya. Di sini juga Anda cek satu persatu. Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus, ya. Tidak boleh satupun ada kabel yang putus. Tidak boleh satupun ada kabel yang bermasalah. Nah, soalnya apa? Soalnya di sini banyak sekali tikus-tikus pada nongol nih. Nah, di sini banyak sekali tikus-tikus pada nongol, Bang. Oke. Nah, kita isolasi lah, Bang. Nah, isolasi pelan-pelan, ya. Jangan sampai ketemu dengan kabel yang putus, kabel yang berantakan. Nah, oke. Dapat? Ya. Kemudian teman-teman tinggal nyalakan. Colokin, nyalain. Karena sebagian besar mesin cuci itu nggak ada yang susah, ya. Sebagian besar mesin cuci itu gampang-gampang. Yang penting Anda belajar, Anda praktek. Colokin, dapat? Ya. Kita ke spin. Power. Kemudian kita ke spin lagi, Bang. Spin. Kita ke spin. Kita punya start. Dapat ya, 12 ini yang dapat ya. Masih error S1 ya. Masih muncul error S1 ya nih. S1. Cabut dulu. Cabut, dapat? Kalau masih muncul error S1 dulu juga. Kalau masih muncul S1 juga, teman-teman lakukan jurus yang kedua, yaitu jurus 0 rupiah yang kedua nih. Tahu bagaimana caranya nih? Teman-teman fokus saja ke barang ini. Perhatikan barang ini. Nah, nih. Ini namanya apa? Namanya adalah saklar pintu, ya. Ini namanya apa? Namanya adalah saklar pintu. Nah, ini namanya saklar pintu. Alat ini berfungsi untuk mengamankan pintu Anda. Jadi kalau misalnya ngeringin, pintunya harus ditutup. Nah, lalu bagaimana caranya, Mas Andi? Teman-teman tinggal fokus saja ke dua kabel yang ada di belakang saklar pintu ini, ya. Fokus saja ke dua kabel yang ada di belakang saklar pintu ini. Apa yang dilakukan, teman-teman tinggal bakar. Ini dibakar.
ya. Jurus 0 rupiah nih, ini kita tinggal gabung ya. Ini kita tinggal gabung teman-teman nih. Nah, digabung aja kayak gini nih. Oke, nah digabung. Digabung aja seperti ini, kemudian apa? Kita soltem atau kita solasi hitam. Pasang ini, Bang. Pasang aja, Der. Kita pasang bautnya, Bang. Kita pasang baut atau sekrupnya. Ini udah. Ini juga udah. Kita pasang. Kita pasang sekrup yang kedua. Sekarang kita colokin apakah ini bisa ngeringin. Apakah RS1-nya masih nongol apa tidak. Perhatikan baik-baik. Nah. Satu, dua, tiga, colok. Dapat? Kita ke power, pencet power. Kita pencet power aja, Der. Power, kemudian kita arahkan ke spin. Modenya ke spin. Spin, spin, spin. Kemudian kita pencet start. Dapat? Nah. Ini udah berkedip, artinya ini sistem udah nyuruh dia spin. Nah, oke. Nah, tadi error S1 ya, Bang? Ya. Tadi error S1 nih, tuh nih, S1. Nah, error S1 sekarang coba kita perhatikan. Nah, nah, nah. Oke, ini udah mulai ada getaran nih. Getaran hebat. Artinya ini sudah ngeringin. Kita buka. Nasinya udah matang belum? 1 2 3 buka. Nah, dapat, Bang? Ya. Sudah mau ngeringin, teman nih. Ya. Sudah mau ngeringin, sudah jalan ini nih. Nah, tuh. Oke. Oke. Nah, pause. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas, teman-teman. 0 rupiah, Bang. 0 rupiah, 0 rupiah, 0 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini, Bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.